Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas buat kalian semua para pensajon. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang tentunya Mimin akan selalu menyuguhkan informasi terbaru dan terupdate buat kalian semua para pensajon. Di episode kali ini, akhirnya inilah tiga tempat yang akan didatangi oleh Abang Ajob di proyek terbarunya. Nah sahabat, untuk kalian semua penasaran kan tempat manakah yang akan dikunjungi oleh Abang Ajob? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel. Oke sahabat hijab lovers, gak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat hijab lovers, diakui oleh Rangga Ajob di Ramadan tahun ini banyak sekali proyek-proyek terbaru buat Rangga Ajob. Sehingga itu membuat Rangga Ajob harus kuat fisik, mental dalam menjalankan ibadah puasa. Dan di sini inilah tiga tempat yang akan didatangi syuting sinetron terbaru Rangga Ajob. Salah satunya di Jakarta. Syuting pertama Rangga Ajob di Jakarta, kedua Pulau Bali. Nah, Rangga Ajob juga bukan hanya syuting di Jakarta, tapi dia harus ke Pulau Bali untuk melaksanakan syuting proyek terbarunya. Bukan hanya di Bali, Rangga Ajob juga akan ke Labuan Bajo untuk syuting sinetron terbarunya. Dan menurut kabar, Rangga Ajob sekarang sudah berangkat ke Labuan Bajo untuk melaksanakan syuting sinetron Di Antara Dua Suami. Dan inilah pengakuan Rangga Ajob tentang syuting di tepi pantai. Rangga Ajob khawatir dengan keadaan syuting di pantai karena cuacanya yang sangat panas akan membuat dia merasa lebih mudah lelah dan kecapean. Tapi kita doakan saja, mudah-mudahan saja Rangga Ajob ini melaksanakan syuting di Labuan Bajonya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalankan syutingnya, sehingga Rangga Ajob bisa melaksanakan syutingnya dengan mudah dan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, di episode kali ini Rangga Ajob memang sudah dikabarkan mempunyai proyek terbaru selain sinetron Di Antara Dua Suami. Karena di sini di sinetron Di Antara Dua Suami sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Cinta Brian, dan kemungkinan besar di proyek terbarunya juga akan kehadiran sosok yang kita nantikan. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan Rangga Ajob ini di sinetron terbarunya akan segera disatukan dengan si cantik Haiko Van Hagen. Nah, sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan terus pantengin channel ini ya, karena kalian bisa terus mendapatkan notifikasi atau berita terbaru dari channel ini. Oke sahabat Ajob Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.